Namaku Faiz, pujaan ibu-ibu. Hidupku tidaklah ramai kawan, tapi aku ada seorang isteri yang sentiasa berada di sisiku. Kemana saja aku pergi, pasti dia akan ikut bersama. Terima kasih awak. Itu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada korang yang telah subscribe di channel aku ni. Sebenarnya dalam channel aku ni aku banyak buat tentang tempat-tempat yang menarik, review-review makanan, review teknologi dan semua apa saja yang aku tahu aku akan berkongsikan kepada korang. Okay, dalam channel aku ni aku tidak fokus kepada satu niche sebab aku akan campur apa saja yang aku buat aku akan kongsikan kepada korang semua. Tentang hobiku, aku suka berjalan-jalan, pergi melancong, putar-putar kamera, main drone dan buat video. Sekarang ni aku acah-acah seorang YouTuber. Sibuk sana sini, YouTuber baru nak up katakan, baru capai 1000 subscribers dari satu kampung. Okay, pada kesempatan ini juga aku ingin memohon maaf kepada korang. Sebenarnya 1000 subscriber ni aku tidak dapat untuk membuat giveaway kepada korang. Jika korang lihat legend-legend di luar sana, jika mereka nak buat giveaway biasanya mereka telah dapat hasil daripada YouTube. Sebenarnya jika korang nak tahu, aku ni belum lagi mendapat hasil daripada YouTube dan aku sebenarnya baru saja bermula dengan YouTube ni. Masih banyak perkara lagi aku perlu belajar sebenarnya. Namun begitu, perjalanan aku untuk mencapai ke tahap ini bukanlah begitu mudah. Banyak cabaran yang telah aku harungi dan ramai yang tidak tahu. Aku menangis seorang diri. Okay, pertama kali untuk buat duit di YouTube ni, korang perlu ada minat. Sebab kerana minat, korang akan sentiasa konsisten untuk upload video di YouTube korang. Okay, dari rasa minat korang itulah, korang akan konsisten untuk upload video di channel korang. Okay, dari situlah korang mula menghasilkan duit sama ada dari iklan di YouTube ataupun ada syarikat-syarikat lain yang akan menghubungi korang untuk membuat sesuatu review di YouTube channel korang. Aku mula aktif di YouTube pada Mei 2019 dengan 0 subscribers pada masa itu. Aku seperti seorang pengemis meminta like dan subscriber. Sehinggalah genap hampir 5 bulan bersamaan 13 Oktober 2019, aku sudah mencapai 1000 subscribers. Ini menandakan langkah pertama aku perjalanan dengan YouTube telah berjaya. Tapi ia masih ada 1001 langkah lagi yang perlu aku harungi. Terima kasih semua. So, nasihat aku kepada korang yang ingin menceburi dalam bidang YouTuber ni, pertama kali korang jangan fikir pasal soal duit. Kerana bila korang fikir pasal soal duit, korang akan rasa cepat down. Okay, jika korang lihat seperti aku sekarang ni, okay, aku belum menghasilkan satu sen pun di YouTube. Okay, untuk menghasilkan duit di YouTube ni, korang perlu mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 tontonan masa video korang. Okay, jika korang memenuhi dua syarat ni, okay, barulah YouTube akan monetize ataupun meletakkan iklan di YouTube korang tu. Tanpa korang, siapalah aku? Aku cuma insan yang ingin kembangkan bakat dalam YouTube ini. Semoga cita-cita aku ingin kongsikan tempat-tempat yang menarik di seluruh dunia kepada umum menjadi satu kenyataan satu hari nanti. Dalam perjalanan yang penuh dengan pancaroba ini, aku akan harungi dengan jayanya. Untuk pengetahuan korang juga, aku bukanlah aktif di YouTube saja, tetapi aku juga aktif di blog. Aktif melayari www.blogfaiz.com. Di situ aku banyak berkongsikan tips-tips kepada korang yang aku rasa boleh memberikan manfaat kepada korang semua. Pesan aku pada semua, jangan peduli kepada orang yang sentiasa mensampahkan hasil usaha kita. Kerana mereka lupa sampah juga boleh hasilkan wang. Tiba masanya nanti, mereka akan kembali kepada kita selepas kita telah berjaya. Cekalkan hati, kuatkan iman. So aku rasa itu sajalah dulu apa kongsian aku sepenuh 1000 subscriber ni. Aku berharap selepas ini aku dapat bawa korang ke tempat-tempat yang menarik lagi yang ada di Malaysia ni. Dan juga mungkin juga di seluruh dunia. Jika korang baru pertama kali di channel aku ni, korang jangan lupa untuk semak video aku. Dan jika korang rasa suka dengan video aku, barulah korang subscribe, okay? Okay, aku rasa itu sajalah dulu perkongsian aku. Semoga kita berjumpa pada video yang seterusnya. Assalamualaikum.